Nah ini ribet urusannya, tapi kalau mulai gua, beres. Assalamualaikum. Pak, maaf Pak. Bapak-bapak ini siapa ya? Hah? Terus mau ngapain, Pak? Oh, maaf Pak, cuma mau lihat-lihat rumah. Hah? Alhamdulillah. Jadi Bapak mau beli rumah. Emang rezeki kagak kemana-mana. Wah. Rezeki nih. Enggak bisa begitu dong. Kalau urusan begitu lu lapor sama gua. Ini kan saya lapor Pak Tuo. Bukan lu, tapi itu orang-orang itu. Lu tahu nggak? Kalau nggak ada tanah gua, mana bisa transaksi jual beli? Ini masalah properti, Din. Jadi harus jelas dulu nih komisinya. Betul Pak Tuo. Apa yang betul? Yang itu. Itu apa sih? Emangnya lu tahu? Gua lagi bikin komisi. Mulai gua lo. Ayo deh kita parani tuh. Ayo. Eh, tunggu. Maaf ya bapak-bapak, saya RT di sini. Ya kalau ada urusan jual properti, ya melalui saya. Bukan ke dia. Lu gak usah jawab dulu. Lu kalau yang begini lu lapor sama gua. Nah, ini sekedar informasi aja nih ya. Ini rumah ini warisan keluarga 3 orang. Nah, ini ribet urusannya. Tapi kalau mulai gua, beres. Ngomong-ngomong, siapa yang mau beli rumah Pak RT? Saya itu lagi mau cari lokasi buat syuting film horor, Pak RT. Iya. Perkenalkan, sutradara saya namanya Joko. Tapi menurut kami, belum cocok nih, Pak RT. Pak, maaf nih, jangan lupa. Kalau Bapak nih butuh nih film-film hantu, tokoh-tokoh horor nih yang jadi setan, ajak aja nih dia nih. Iya nih, cocok nih si Udin.